Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Irvando. Nah, kali ini bagaimana cara membuat password untuk file WinRAR ya. Jadi caranya mudah, klik kanan add to archive. Nah, di bagian bawah ada tulisan set password, ini diklik saja. Kemudian tinggal buat password ya. Jadi simpel sekali. Nah, kalau sudah diklik OK, beres. Nah, lalu klik OK kembali. Nah, selanjutnya tinggal ditunggu saja sampai prosesnya selesai ya. Nah, oke, di sini sudah selesai. Nah, di sini langsung saja saya coba untuk ekstrak untuk file WinRAR yang sudah dibuat tadi. Nah, ini yang folder saya hapus ya. Kemudian di sini saya ekstrak here, masukkan password yang tadi sudah dibuat. Kemudian kalau sudah diklik OK. Nah, ternyata bisa. Jadi seperti itu ya caranya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.